Teman Motion. Pembinaan atlet sejak usia dini memegang peranan penting dalam bidang olahraga agar mampu meraih segudang prestasi di tingkat daerah maupun nasional. Tidak hanya untuk meraih prestasi, jika dibina dengan baik dan benar sejak dini, maka mereka akan terhindar dari sejumlah aktivitas negatif, seperti balap liar dan dari penggunaan narkoba, yang selalu mengancam kaum muda bangsa ini. Inilah Yael, Andini dan Aldi, para atlet muda di bidang olahraga grasstrack, terlihat begitu lincah mengendarai motor cross di sebuah sirkuit balap di Desa Watutumou, Minahasa Utara. Di usia yang sangat muda, tidak hanya sudah mahir balapan di sirkuit, mereka bahkan telah menorehkan prestasi yang membanggakan di kelas yang dipertandingan di Sulawesi Utara. Prestasi dari para atlet muda Sulawesi Utara ini, tak lepas dari binaan Novi Laim, seorang pengusaha yang memiliki ketertarikan di bidang grasstrack Sulut, yang berkomitmen membina para atlet muda ini, untuk berprestasi hingga ke taraf nasional. Diharapkan juga, dengan pembinaan yang dilakukan terhadap para atlet muda di Sulut, akan mendapatkan perhatian dari pemerintah dan para stakeholder di bidang olahraga grasstrack Sulut, hingga para atlet dapat lebih diperhatikan, dan dapat menambah volume pertandingan di daerah ini. Tadi buat cerita tuh trek noh bagaimana? Ya tadi hampir terlimpa. Ya tepat di sini. Tahun. Iya. Nah, mulai dari kapan anda bawa motor? Baru. Belum lama. Berapa lama? Baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Kenapa kong sampai suka mau olahraga motor cross? Coba cerita. Ada Andini. Hah? Cerita kok? Andini. Ada lihat-lihat no, Andini dah panggil mari jo kata bawa tes-tes motor, bawa latihan ini dah olahraga ini. Tak iyo no? Ah, kong so pernah ikut lomba? Sudah. Nah, berapa kali ada pernah juara? Pernah 3 kali. Juara-juara berapa? Juara 5 3 2. Karena dari waktu kecil ikut-ikutin papa tiba uni olahraga ini, akhirnya tertarik di olahraga ini. Jadi papa kasih latihan, mumpung papa yang coach, supaya mau jadi juara nasional di kelas perempuan dan di kelas gabungan. Semoga pemerintah support olahraga ini supaya banyak event-event di Sulut, biar bibit-bibit di Sulut lebih banyak. Karena melihat potensi anak-anak ini yang sangat bersemangat untuk olahraga motocross, dan ke depan bisa mengharumkan nama Sulawesi Utara. Sangat-sangat berpotensi anak-anak ini, dan semoga dengan kami mensupport anak-anak ini ada angin segar buat anak-anak ini demi masa depan mereka. Kami membangun sirkuit El Afa ini dengan tujuan membawa anak-anak muda, anak-anak remaja untuk mari sama-sama torang gas full di sirkuit El Afa ini. Jangan lagi ada balapan-balapan liar. Di sini lebih terarah,